Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Sing di kampe kuwi mungkene kulitmu padha kantuna dening sang roh suci lan aja padha nuruti hawa nafsu daging. Awak kape daging kuwi samaya karo kersane sang roh suci. Lan kersane sang roh suci kuwi cengah karo kaping daging. Sakarone mau padha manusuan mulane kowe aja tumindak manut karepe dhewe. Menawa kowe dituntun dening Sang Roh Suci, kowe ora kalungku dening angger-anggering ora. Penggawe senjalaran saka karepe daging kuwi cetha, ya iku laku jina, otot, mulung toha. Dapat ia dari kelakuan yang rupa ini. Jatuh pasika bebas, bikin tu kelakuan cucap baruni, bikin tu hal-hal yang tidak pantas berbeda. Bersembah hal lain yang bukan Tuhan, pakai ilusinya. Benci pak orang lain, tidak dapat berambe, mengiri pak orang lain, pemarah sekali. Cuma pikir diri sendiri, sudah bikin orang-orang tak pincang-pincang, dan baku beda pendapat sampai berkelompok-kelompok. Mengiri sampai berdendam, pemabuk, bikin pesta mabuk-mabuk sampai bikin tuh hal sembarang. Dan hal-hal lain yang bagus kan? Tentang semua itu hal-hal yang bagus. Ini hari kita kasih ingat ulang panggung. Kita sempurna bilang panggung waktu dulu nih. Orang yang hidup yang bikin itu hal-hal itu, dia tidak dapat membagi waktu Tuhan Allah berkuasa sebagai raja bagi api orang-orang. Ari buah-buah pada melambung nyaita nyahan gembira tengkeng hape sabar kanya hade hamba satian darende kuat menceng nafsu kabeh oke tanyaan patonggo-tonggo jumbo demikianlah.